Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah tawakal tu'ala La hawla wa la illa billah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi Asma'ina wa ba'd Kita lanjutkan hari ini Ke halaman 60 <coughs> 64. 64, 64 poin yang ke 92. Bismillahirrahmanirrahim. In lam tujalis illa nafsaka jalastuka Apabila engkau tidak bercengkrama, bercengkrama. Kecuali dengan dirimu sendiri, maka aku bercengkrama bersamamu. Apabila engkau tidak ngobrol, kecuali hanya dengan dirimu sendiri, maka aku akan mengajak ngobrol kamu. Artinya, bahwa <tuh> ketika orang tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan dirinya sendiri. Ya, jalasah itu duduk, mujalasah itu artinya teman duduk, teman duduk itu teman bersengkrama. Ya, mujalasah. Artinya kalau dia tidak berdialog kecuali dengan dirinya sendiri, amananya apa? sedang bertapa. Kalau sudah tidak berdialog dengan siapapun, khususnya dengan diri sendiri, ya, artinya dia sudah tidak keluar, tapi dia ke dalam, sedang berkholwat sendirian di tengah hutan. Begitu maksudnya. Baru aku berbicara kepada kamu. Jadi artinya bahwa Kapan datangnya intuisi? Kapan datangnya ilham? Kapan datangnya wahyu? Ya dengan ketika sendirian dong. Enggak mungkin ketika kamu di tengah-tengah keramaian. Gimana lagi? Nah, sekarang kembali lagi umat Islam sendiri selama ini yang sudah menjauh dari petua-petua para sufi-sufi besar itu sampai sampai-sampai yang mengharamkan kholwat mengharamkan pertapaan ada apa hutan-hutan ajaran apa enggak ada dalam Islam pertapaan itu sampai sejauh itu loh jadi mereka sudah tidak kenal Nabi Muhammad itu bertapa di gua Hira tiap tahun tuh nggak kenal kan udah enggak tahu Nah kalau berpoligami nah itu masyur <laughs> kalau berselingkuh dengan perempuan lain kawin lagi nah itu ya Allah ya Rabbi jadi sudah tidak ada lagi intuisi, ilham, petunjuk, irhasat dan sebagainya dari Allah yang pada dia nggak ada karena dia selama ini kan enggak pernah sendirian selalu di tengah-tengah keramaian. Nah itu istrinya datang ke sini nangis dia Allah kecewa banget ya sejak 25 tahun berumah tangga penuh kemesraan buyar semuanya ketika ketahuan suaminya kawin lagi dan dia juga minta cerai kok. Saya bilang jangan pernah minta cerai. Hadapi saja dulu. Ya, saya teguhkan hatinya. Nggak kuat, sakit, sakit. Waktu melarat dengan saya, usaha barang-barang. Iya. -barang. Harit ini dipakai buat berselingkuh. Macam itu. Istrinya begitu menderita. Saya panggil suaminya. Dia berkeras ini kan sudah Rasul. Jadi dia tidak merasa berdosa sama sekali menyakiti istrinya itu. Sama sekali tidak pernah merasa berdosa. Tidak pernah merasa durhaka terhadap istrinya. Karena ini hak saya untuk berpoligami. Ya adalah, Ya kan. Makanya Anda mesti tahu bahwa tidak semua negara Islam setuju dengan poligami kok. Di Turki dilarang, ya di Tunisia juga dilarang, di Indonesia hampir aja. Iya. Tapi <tuh dengan historik no> <tuh dengan pernikahan> ya. Akhirnya akhirnya menjadi undang-undang pernikahan yang sekarang nih. Itu kan tawar-menawar. Ya, itu kan setelah ber apa tawar-menawar dengan dengan pendewo dengan para ulama, dengan para santrinya, dengan para ininya. Pada zamannya Pak Harto tuh undang-undang pernikahan disahkan. Itu akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya Alhamdulillah. Ya sekalipun memang Bapak namanya poligami tidak dilarang. Tetapi disitu diganti dengan pasal yang lebih elastis lah. Boleh kawin lagi tetapi harus mendapat izin dari istri yang ter tertua dan juga tertulis dan diproses di pengadilan. Ya, yang tidak dilarang, silakan. Tapi asal istrinya setuju. Kayak kayak ada nggak seorang perempuan yang setuju suaminya kawin lagi? Ada dalam keadaan terpaksa. Ya, pilihan yang tidak bisa dibawa intimidasi juga sih. Kalau nggak mau saya cari kamunya terjadi. Iya, atau istrinya dalam keadaan sakit, kanker serpik, tidak bisa melayani suami, suaminya masih muda, kebutuhan biologisnya masih sangat mendesak sekali. Iya, tidak bisa ditahankan lagi, maka ya pilihannya daripada dicerai jadi janda dalam keadaan sakit nggak ada yang biayainya ya udahlah dia izinkan aja suaminya kawin aja macam itu hmm. itu makanya jadi boro-boro dapat ilham boro-boro dapat bisa bercengkrama dengan Tuhan menyakiti hati istri saya dia tidak tersentuh hatinya kok ya minimal kalau hati kita sangat sensitif dan baik Melihat orang sengsara aja kita nangis kok. Hmm. Betul nggak? Lagi kenapa seperti itu? Nah inilah makanya mujala sama Allah itu terjadi ketika kita sendirian. Bersengkrama <tuh> dengan Tuhan. Dengan diri sendiri. Itu membuat orang menjadi cerdas. Menjadi transparan dan transendental Karena ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri, di situ tidak ada kepalsuan. Kita berdialog dengan jujur apa adanya dan mengakui dengan jujur apapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Di situlah poinnya.